Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT Lensos dimanapun kalian berada. Coba kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pasti akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini ada yang luar biasa pastinya. Terima kasih ucapan Mimin dan juga sebuah kru dari Boy dan juga Ayu Ting Ting, karena berkat sahabat semua, The Family Season 3 mampu mencapai trending pemirsa dalam waktu 3 hari. Penontonnya sudah berjubel luar biasa. Hamin 3 ready for episode 1. Bagi sahabat semua yang ingin melihat Ayu bersama dengan semua keluarga menjadi satu, ditunggu ya, 3 hari lagi nih pemirsa. Akan hadir episode 1 yang akan ditayangkan oleh BW Production. Wah, seperti apa nih ya keluarga Boy William memperlakukan Ayu Ting Ting? Apakah semuanya memberikan lampu yang hijau sama dengan Oma? Pastinya pasti akan Mimin sampaikan lagi nih untuk sahabat semua di rumah. Informasi selanjutnya juga di sini masih dengan Ayu Ting Ting. Saat kemarin ada seorang ibu bernama Mira Hayati membagi-bagikan duit ke kru dan host, Ayu Ting Ting langsung bagiin lagi uangnya. Salpon sama Ayu Ting Ting, ketika Mira Hayati bagi-bagi duit ke kru dan host, Ayu Ting Ting langsung bagiin lagi uangnya. Mira, sosok Mira Hayati, perempuan asal Makassar yang memang dikenal sebagai orang yang kaya raya dan juga baik hati, viral karena membeli sebuah tas dengan merek yang sangat luar biasa berisikan emas semuanya. Mira diundang Brownies TV dan selalu membagikan uang ke kru dan juga tim Brownies. Luar biasa ya, bagaimana nih isi rumah dan juga uangnya, apakah segudang? Wah wah wah, rezeki dari Allah memang sangat luar biasa. Semoga kita semua ketularannya menjadi orang yang kaya raya dan juga dermawan seperti ibu Mira ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya juga di sini ada tingkah kocak Ayu dan juga Wendy yang menjadi sorotan pemirsa. Kelakuan keduanya selalu membuat semuanya tertawa nih. Pak Haji dan juga Bu Haji mau kemana nih ya? Penampilan dan juga gaya kocaknya selalu membuat kita tertawa, karena memang Ayu dan juga Wendy adalah sahabat sekaligus kakak beradik yang selalu kompak. Inilah penampilan Ayu dan juga Wendy saat akan berperan sebagai seorang ustaz dan juga muridnya yang sangat terpatuh. Sehat selalu untuk Ayu, Wendy dan juga seluruh tim Pas Buka FM, Brownies dan juga Lapor Pak. Semoga selalu mengudara dan semoga semua fans selalu sayang dengan Wendy, Ayu dan juga semua timnya. Informasi selanjutnya juga di sini ada kegiatan dan juga perkembangan terbaru dari kondisi Ayah Rojak terkini. Sampai saat ini Ayah Rojak masih berada di rumah sakit nih pemirsa. Banyak sekali nih kerinduan terhadap Ayah Rojak, terutama para fans Ayah dan juga Ayu. Mereka semua pengen Ayah Rojak bisa syuting lagi, namun apalah daya, Ayah Rojak masih berada di rumah sakit karena kondisi badannya yang tidak stabil. Kita doakan semoga Ayah Rojak sehat dan segera pulih kembali sehingga bisa menghibur kita semua ya, amin ya rabbal alamin. Oke sahabat, inilah beberapa informasi yang dapat Mimin sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk sahabat semua di rumah. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakek kangen dengan cucunya. Kakek, cepat sehat kakek. Kangen dengan cucunya.
Ayah, cepet sembuh. Makasih ya. Mau kemana sih? Sakit kayak baju pantai aja. Adem-adem nak bajunya. Jadi seru pakai yang adem-adem. Dain ya semuanya biar ayah cepet sehat, cepet pulih lagi. Udah ya, jangan masak-masak apa aja. Diem kaki. Di sini kita ikat kaki sama tangan dia biar udah istirahat aja. Ke pasar mulu, ke kebon mulu. Aduh, ayam, bebek, kura-kura, kambing. Aduh, elah. Cepet sembuh ya. Terima kasih Teh Nindya. Mohon maaf lahir dan batin juga. Dapat kiriman soto Betawi juga. Kasih ya Teh. Buka puasa Ibu. Menu berbuka puasa disiapkan dari rumah sakit Bunda, ada pasta, ini burger favorit Ayu tapi Ibu juga suka. Makasih rumah sakit Bunda. Sebentar lagi berbuka, selamat berbuka puasa. Silakan. Pulangnya dulu. Pulang dulu. Sehat ya. Iya, makasih. Terima kasih banget Trans 7 buahnya buat ayah. Makasih doanya juga. Dalam ada amplop, buka aja coba. Ya Allah, alhamdulillah, makasih banyak ya Jen. Ya Allah, makanan juga. Ya Allah, pakai ada amplopnya mah. Terharu dah. Terharu ke girangan kan jadi. Ya Allah, dapat amplop banyak. Ya Allah, amplop gue udah tawa gede. Udah senang banget gue kira amplop. Rumah Jen ngerjain gue banget dah ya Allah. Ya Allah, baca deh. Kita sayang ayah ojak. Ya, cuma amplop baca Allah. Kira cepat sembuh, makasih banyak. Ada, ya Allah, kata-kata doang. Bukan. Terakhir cepat sembuh. Terakhirnya apa nih ya? Ada lagi nih. Ya, syuting lagi kok.